welcome back to Yesis Channel. Nah, jadi hari ini udah bulan Ramadan nih, girls, gak kerasa ya. Buat kalian yang merayakan, ya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga di tahun ini kalian mendapat yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin. Nah, girls, jadi karena Lebaran tahun ini kan kalian udah boleh kumpul-kumpul sama keluarga nih. Maka dari itu Yesi ikut happy nih, girls. Dan Yesi mau kasih tutorial make up edisi Lebaran buat kalian. Jadi kalian bisa apply make up yang Yesi kasih tutorial hari ini saat kalian lagi kunjung-kunjung, lagi silaturahmi ke keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian nih. Tapi girls, Yesi mau minta kalian untuk bantu support nih channel Yesi dengan cara subscribe channel Yesi serta nyalakan tombol lonceng ada di juga tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan ketika Yesi upload video terbaru nih. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita lihat ya kayak apa sih tutorialnya. Oke, jadi hari ini Yesi langsung makeupin model Yesi. Hari ini kita kedatangan model namanya Kak Ratna. Hai Kak. Nah, jadi langsung aja Yesi mulai make upin ya, make up edisi Lebaran. Oke, jadi karena alisnya Kakak Ratna ini sudah bagus banget, jadi Yesi mau bikin kayak feeder-feeder gitu ya. Jadi biar lebih kelihatan berserat. Oke, di sini Yesi pakai feeder by Amiruho. Ini bentukannya dia padat gitu. Jadi nanti kita kasih setting spray, disemprotin dikit-dikit aja. Nah, kayak gini, terus langsung kita oles-oles pakai spoolie ya. Caranya kayak disikat ke atas gini aja sambil ditekan sedikit. Yesi langsung masuk ke foundation. Di sini Yesi pakai dua jenis. Pertama dari Rivera dan yang kedua dari Maybelline. Yesi pakai yang Dewy Smooth, dicampur sama yang Cover It All foundation dari Rivera. Ini shade-nya ya sih pakai yang 03 sama 120 yang Maybelline. Terus ya sih campur sama Studio Tropic yang modelnya kayak gini. Dikit aja satu tetes. Nah, di sini Yesi skip bagian under eye karena Yesi mau kasih concealer. Jadi Yesi nggak tumpuk sama foundation ya, supaya nggak cakey. Dan untuk bagian bawah mata Yesi pakai concealer dari NARS. Ini Yesi pakai shade yang vanilla. Cara pakai concealer dikit-dikit aja di bagian ujung gini ya. Dan Yesi juga pakai di tengah hidung untuk bagian highlight. Bagian T-zone juga. Tapi sebelum itu Yesi pakai blush cream dulu. Ini Yesi pakai Sivana Colors dicampur sama Ulti Pro yang Dual Lips. Nah, yang Ulti Pro Yesi pakai yang Millennial Dual Lips 1.7. Kalau Sivana Colors Yesi pakai yang 04. Next Yesi langsung ke bedak tabur. Ini Yesi pakai Revlon untuk bedak taburnya. Yesi pakai shade yang 055 cream beige. Pastikan bahwa matanya nggak ada yang ngegaris. Baru kita mulai pakai bedak taburnya. Biasanya step ini banyak yang kelupaan ya. Jadi bagian bawah matanya kayak ngegaris crack gitu. Jadi jangan sampai lupa untuk kita tap-tap dulu pakai beauty blender seperti ini ya.
karena kalau sudah pakai bedak kabur itu bakalan ngeset gitu, nanti ngesetnya ngegaris gitu. Nah, jadi pastiin nggak ada yang ngegaris dulu sebelum dikasih bedak tabur. Nah, karena bedak tabur ini teksturnya kayak tepung, jadi kalau misalnya produk yang cair kena bedak tabur, dia pasti langsung kayak ngegumpal gitu ya kalau ada garis-garisnya. Sama halnya kayak kalian bikin kue gitu ya girls, jadi kalau misalnya udah kena tepung kayak udah nggak bisa diapa-apain gitu, udah jadi adonan. Smileline juga ya, jangan sampai lupa untuk diperiksa ada bagian ngegaris apa enggak. Jadi kita mulai kasih bedak tabur itu di bagian yang paling rawan dulu ya. Bagian dahi ini juga biasanya banyak garis kerut, jadi kalian harus tap-tap dulu ya sebelum kasih bedak tabur, pastikan enggak ada yang ngegaris lagi. Karena biasanya itu ada jenis orang yang suka ngerutin dahi secara otomatis gitu girls, tanpa mereka sadarin. Jangan lupa untuk dikuas setelahnya supaya bedak-bedak yang ada di wajah yang berlebihan bisa hilang ya. Jadi nggak bakalan kejadian white case atau garis-garis putih-putih gitu. Jadi karena kalau lebaran itu kan kalian pasti di luar seharian nih. Isi saranin pakai bedak padat. Ini ya sih di sini pakai punyanya Venus, produk lokal ya girls. Nah ini ya sih pakai shade yang paling terang sama yang tropical kalau nggak salah namanya. Jadi dia agak gelap-gelap gitu. Isi pakai dua warna ya. Di sini kalian bisa pakai shade apapun sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan undertone kalian masing-masing. Isi mulai di bagian T-zone dulu. Pakainya tipis-tipis aja girls supaya nggak crack ya. Jangan lupa untuk dikuas lagi ya. Next ya sih kuas-kuas lagi alisnya sambil dibersihin ya bekas-bekas bedaknya. Karena alisnya udah tebel, jadi Yesi langsung pakai pomade. Ini Yesi pakai dari Anastasia Beverly Hills. Yesi pakai shade yang chocolate. Nah, di sini Yesi langsung pakai tipis-tipis saja, kayak cuma ngisi bagian-bagian yang kosong ya. Nah, untuk bagian depan Yesi gambar pakai Pro 8. Ini shade-nya yang Dark Coffee 03. Jadi ini Yesi pakai di bagian yang kosong-kosong aja. Nah, untuk koreksi alis Yesi pakai LT Pro. Ini yang shade-nya Yellow Orange. Nah, jadi Yesi kasih lem sedikit-sedikit untuk di bagian alis ya, supaya lebih stay. Next, untuk riasan mata Yesi pakai eyeshadow dari January Christie Muakyu. Ini yang serinya Sun Orange. Lalu Yesi campur dengan eyeshadow dari Berry M. Yesi pakai warna yang ini ya. Ini dicampur sama yang ini. Lalu Yesi pakai warna yang ini untuk di bagian depan. Lalu Yesi juga pakai di bagian bawah mata ya.
Lalu Yesi pakai eyeliner, ini Yesi pakai dari PLP Beauty. Kita pakai di bagian mata yang sini ya. Yesi pakai agak tinggi supaya bisa dibuat jahit mata nanti. Nah, sampai di garis belakang mata aja ya. Untuk bulu mata Yesi pakai modelannya seperti ini ya. Jadi dia agak tebel di bagian tulang, dan di bagian sini Yesi pilih yang agak tebel juga sedikit aja. Jangan yang terlalu tebal banget. Seperti biasa kita ukur dulu. Kalau dirasa kepanjangan, kalian bisa pakai gunting kecil gini ya untuk motong. Ini Yesi pakai punya Hara Makeup Store. Tunggu sampai setengah kering, sampai warna birunya ini hilang ya. Kalau pakai Expert Premium limnya, lim Expert Premium. Yesi taruh di bagian atas eyeliner untuk bagian tengahnya, dan ujungnya Yesi taruh mepet sama bulu mata asli ya. Langsung kita dorong bagian kulitnya. Nah, Yesi tambahin sedikit warna orange dari Colourpop yang Kimi Moore palette. Nah, Yesi kasih sedikit di bagian tengah supaya lebih orange kayak gini. Nah, Yesi pakaiin Inglot ini yang eyeliner gel. Lalu kita kasih skot mata ya. Lalu Yesi kasih eyeliner ya untuk di bagian yang putih-putih ini. Lalu kasih eyeliner sedikit di bagian ujungnya pakai eyeliner gel. Ujungnya kita baur-baur samar-samar kayak hilang gitu ya, semakin keluar. Nah, bagian bawah matanya Yesi kasih maskara ya. Di sini Yesi pakai Maybelline. Oke, next Yesi langsung ke shading. Di sini Yesi langsung pakai paletnya dari Sassy sebagai shading. Ini Yesi pakai Magnificent. Oke, Yesi langsung pakai warna yang ini ya. Pakai shadingnya tipis-tipis aja ya. Dan untuk blushnya Yesi pakai punya Berry M. Ini yang blusher palette. Yesi pakai yang ini ya. Dan untuk highlighter Yesi langsung pakai punyanya Huju. Lalu untuk lipstick Yesi pakai punyanya APU, ini yang Juicy Punk. Yesi pakai shade yang CR01. Nah, jadi gunanya pakai lip tint ini supaya kalau misalnya lipsticknya hilang itu nggak langsung warna bibir gitu loh girls, jadi tetap ada warna lipstick dikit-dikit. Nah, next Yesi pakai lip creamnya Stefana Colors yang tadi untuk blush cream ya. Yesi pakai nomor 04. Bagian luar kita baurin. Thank you.
Nah, untuk bawah bibir ya sih kasih concealer sedikit banget supaya lebih samar-samar dan lebih rapi. Oke, terakhir ya sih langsung kasih lip gloss dikit di bagian luarnya. Di sini ya sih pakai punyanya Nacha Beauty. Pakai tipis-tipis aja ya. Oke, jadi ya sih dan model ya sih bakal kembali lagi untuk ganti baju ya, girls. Stay tuned. Oke, jadi ini untuk look hasil akhirnya seperti ini. Oke, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa kasih komen di bawah ya. Ini bakalan awet seharian karena Messi sudah kasih setting spray juga. Jangan lupa untuk kasih setting spray di akhir sesi ya. Jadi supaya lebih awet make upnya. Oke, guys. Jadi kalau kalian suka sama video Yesi hari ini, jangan lupa kasih like dan juga komen serta jangan lupa untuk share video Yesi hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Yesi serta nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan ketika Yesi upload video terbaru nih. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Yesi yang ada di sini. Oke, girls, that's all for today. Thank you for watching and see you next time on my videos. Bye bye, girls.